Salam sejahtera Malaysia dan salam perpaduan. Bertemu kita kembali dalam channel ini bersama info ini. Sabri Yunus kongsi momen Angeline Tan menangis depan Kaabah. Baiklah, kita teruskan info ini. Pasangan pelakon Sabri Yunus dan istri Angeline Tan berangkat menunaikan umrah pada minggu lalu selepas hampir 3 bulan bergelar suami istri. Menerusi perkongsian di TikTok, Sabri memuat naik video yang memaparkan istrinya sedang menadah tangan memohon doa di hadapan Kaabah. Angeline Tan yang pertama kali menjejakkan kaki ke Mekah kelihatan sebak serta air matanya bergenang ketika memanjatkan doa. Mencengah ke ruangan komen, rata-rata warganet menzahirkan rasa syukur karena pelakon stikem pimai-pimai tangtu itu dipilih menjadi tetamu Allah. Dalam pada itu, mereka juga turut mendoakan agar urusan ibadah pasangan selebriti tersebut dipermudahkan. Terdahulu, pasangan tersebut selamat dijabkabulkan dalam satu majelis tertutup yang diadakan di Perlis pada 14 Oktober yang lalu. Sekadar info, Sabri dan Angeline mula berkenalan semasa menjayakan stikom tersebut pada tahun 1992. Untuk rekod, Sabri pernah mendirikan rumah tangga dengan Nuraya Muhammad Yusuf dan hasil perkawinan itu mereka dikurniakan 3 cahaya mata. Walau bagaimanapun, Nuraya meninggal dunia pada Agustus 2007 akibat kanker. Sementara itu, Angeline yang pernah mendirikan rumah tangga sebelum ini pula mempunyai 2 anak hasil perkawinan terdahulu. Sekian info hari ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Bye-bye.